Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Bosku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mengkloning aplikasi WhatsApp ya. Seperti apa cara yang Bosku? Langsung saya kita masuk ke dalam videonya. Enjoy. Jadi video kali ini akan membahas tentang cara mengkloning aplikasi WhatsApp di HP Vivo ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini saya sudah punya satu aplikasi WhatsApp ya. Dan di sini sudah terdaftar. Oke, untuk mengkloning aplikasi WhatsApp di HP Vivo, silakan kalian masuk ke dalam pengaturan yang ada di HP Vivo kalian. Di sini saya menggunakan HP Vivo Y12 ya. Lalu di menu pengaturan, silakan kalian pilih bagian aplikasi dan izin. Nah, di sini sudah ada menu untuk mengkloning aplikasi, silakan kalian klik. Nah, ini dia WhatsApp-nya. Jika kalian ingin mengkloning aplikasi WhatsApp, silakan kalian geser ke kanan ya. Nah, maka otomatis aplikasi WhatsApp-nya sudah ada cloning-nya ya. Di sini kalian bisa juga mengkloning aplikasi Facebook, Telegram, dan Instagram ya. Oke, untuk cloning-nya langsung saya kita lihat apakah sudah muncul di HP kita. Jadi ini dia WhatsApp saya yang belum di cloning. Dan ini dia hasil dari cloning aplikasi WhatsApp tadi ya. Langsung saya kita buka untuk membuktikan kalau ini benar-benar aplikasi hasil cloningan ya, dan bisa digunakan dengan baik. Oke, di sini kalian silahkan masukkan nomor telepon kalian ya. Karena kebetulan di sini saya tidak memiliki nomor telepon lain, jadi saya tidak bisa mendaftar lagi di sini. Jadi jika kalian punya nomor telepon lebih dari satu, silakan kalian menggunakan cloning aplikasi WhatsApp ya. Oke, mungkin sekian dulu tutorial saya tentang cara mengkloning aplikasi WhatsApp di HP Vivo. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.